Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar acara buka puasa bersama dengan menggandeng berbagai komunitas, di antaranya pedagang asongan, pengamen, ojek online, dan perwakilan angkutan umum di Terminal Purabaya Bungurasi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain untuk berbagi kepada sesama di bulan Ramadan, Polresta Sidoarjo berupaya untuk menciptakan situasi yang kondusif, terutama saat mudik Lebaran mendatang. Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, kerjasama perlu dilakukan karena keberadaan mereka yang sehari-hari beraktivitas di terminal, sehingga dapat bersinergi dengan pihak keamanan untuk membantu kelancaran arus mudik dan arus balik. Kita ingin menyampaikan beberapa informasi Kamtikmas, termasuk mengajak kepada seluruh komunitas yang di wilayah Terminal Bungurasi ini untuk bersama-sama dengan Polri bagaimana menciptakan situasi Kamtikmas yang kondusif. Karena beberapa hari ke depan kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tentunya arus mudik dan arus balik pasti sangat tinggi melalui di Terminal Bungurasi ini. Tentunya banyak kerawanan, banyak potensi-potensi kriminalitas yang akan terjadi di sini. Sehingga kami pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh masyarakat dan komunitas yang ada di Bungurasi ini, termasuk tadi ada Pak Kepala Terminal, Pak Imam juga kami ajak di sini bagaimana kita bersinergi bersama-sama bagaimana menjaga Terminal Bungurasi ini aman dan tidak ada kejadian-kejadian seperti copet, hipnotis, maupun kejadian yang lain, kriminal selainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadan, Tribrata TV, salam Tribrata.